Oke, teman-teman, ini aku lagi di unitnya tipe studio di apartemen The Atmoget City. Ini sangat bagus banget. Ruangannya tuh udah dapat balkon. Udah ya, kalau namanya studio pasti cuma satu kamar ya. Jadi jangan berekspektasinya banyak gitu. Satu kamar, tapi kamarnya teman-teman.
Oke, teman-teman, kita lanjut ke tipe berikutnya. Nih, studio suite. Jadi ini kita masuk ya. Ini untuk material yang digunakan. Kok? Serius? Bisa diadimin banget. Nah, iya, teman-teman. Antara maintenance atau furnish. Sebenarnya jadi kalau memang mau itu kan namanya kita gimmick ya, kalau elektronik ya, kalau memang masih bisa masuk hitungan kantor, manajemen, kita ajuin. Ya kalau nggak dapet, tukang gaji kok Indra aja. Ya. Oh gitu. Terus saya mikir-mikir lagi, kalau memang kantor itu semua orang nggak harus pakai tim pribadi. Iya. Iya dong. Itu capek ya. Iya. Ini kita masuk. Tipe berikutnya ini yang udah tipe studio suite, udah ada ya, keren banget. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap pantengin channelnya Putri Alas dan di subscribe, like. Thank you.
Terus kalau mau kemana juga bisa di situ. Bandar-bandar. Gue lagi nunggu mallnya nih sebenernya. Kalau mau jadi enak. Oh. Ada mall nih sama itu. Oh yang itu? Iya, ya kan ini danau nih. Nah, ini sebenernya karena gak ada ini. Jadi ini sebenernya genangan air loh. Jadi danau sana ini. Oh. Ada yang keluar disini sampai ini? Iya. Ini masih berapa lama masih perlu negosiasi deh, Mak. Iyalah. Kayak gitu mas. Benar sekali. Unit apartemen Daat Bogor City dari tipe studio sampai ke 3 room. Oke, kita sekarang mau lihat ke fasilitas. Oke, tetap stay di sini dan jangan lupa di-subscribe jika kalian suka, dan jika kalian suka silakan di-like, di-komen, di-share teman-teman kalian. Oke. Okay?